Iya apa kak gitu kan. Itu kelebihan dari Bigo Live gitu. Kalian bisa denger guys. Ini lagi live kak Fadri. Lagi live. Iya sih, bener sih. Gue kenapa nanya kayak begitu. Ya salah sih, nggak nyanyi. Oke teman-teman, jadi banyak banget yang bertanya di sini aplikasi Bigo Live, teman-teman. Jadi apa kegunaan dari aplikasi Bigo Live tersebut? Oke. Konfirmasi. Oke, jadi ini apa ini? Nah, ini adalah sabar. Nah, ini adalah aplikasi Bigo Live, teman-teman. Jadi sebelum itu gua harus nyontohin. Jadi logo dari Bigo Live itu ada Bigo Live biasa dan Bigo Live Little. Kayaknya yang Little nanti perlu direviewin lah. Ya, tapi intinya di sini kita bakal langsung aja ke intinya permasalahannya karena banyak banget yang bertanya. Apa itu aplikasi Bigo Live, teman-teman? Jadi aplikasi Bigo Live itu aplikasi live streaming. Yang kalau di Play Store kalau nggak salah Bigo Live ini aplikasi nomor 1 ya. Kita cek, teman-teman. Aplikasi live streaming gitu kan. Live streaming guys di populer. Mana ini yang live streaming guys? Strategi, simulasi, kagak ada guys. Oh di aplikasi populer. Live streaming. Jadi Bigo Live itu kalau nggak salah aplikasi yang sudah diunduh sekitar 100 juta orang, teman-teman. Wow. Banyak mendengar rating di umur di atas 12 tahun tuh guys. Jadi aplikasi Bigo Live ini gunanya untuk live yang udah di atas umur 12 tahun ya. Ratingnya 4,3 teman-teman. Terus untuk kalau nggak salah sih ini live streaming nomor 1 ya kalau nggak salah ya, tapi di sini kagak ada. Program beta sudah penuh saat ini, program beta untuk aplikasi ini sudah penuh. Oke, oh ini dia teman-teman. Jadi dia masuk kategori Bigo Live itu kategori nomor 2 nggak tuh? Wow, dari Hago. Aduh guys, gimana guys? Menurut pendapat kalian? Terpopuler guys dia, masuk kategori nomor 2. Nah, jadi kita kembali lagi ke inti, udah ngebahas Bigo Live. Kita kembali masuk guys, jadi aplikasi cara kegunaan dari Bigo Live ini aplikasi live streaming. Nah, jadi gimana cara live streamingnya guys? Jadi live streaming ini di sini kalian bisa live streaming dengan mengeklik tombol setengah. Nah, ini video tampilan depan kalian. Ini multi. Jadi multi ini ada 6 kursi, 9 kursi. Oke, bakal gua jelasin di sini. Jadi multi ini 4 kursi. Jadi yang bisa naik ke room kalian, bukan ya ke room ya. Jadi ke kamar kalian itu 4 orang. Jadi 4 orang yang hanya live gitu. Kalau kalian pengen nambah itu, jangan live guys, guys, jangan. Oke, kita bisa live. Oke, kita bisa live. Kita pakai mode privat aja guys, biar kagak ada yang naik. Oke, jadi mode privat. Nah, ini jadi di sini kan kalian bisa lihat ada 1, ada 2, ada 3, sampai 4. Nah, hostnya itu yang keempat. Jadi kalian bisa naik ke sini. Kalau kalian pengen ngerti yang tadi, kita tambah aja kursinya guys. Cara nambahin kursinya itu boleh. Kok di sini kagak ada? Bentar. Oh, yang di sini dia nggak ada guys. Jadi ini 4 kursi ya, kalau 6 ya berarti kotaknya jadi 6. Jadi yang bakal naik ke room kalian jadi 6 orang yang live. Kalau 8 ya 8 orang yang live gitu kan. Sekali 8 bong dijadiin satu kamar room gitu. Nah, jadi untuk multi kalian udah tahu ya. Udah paham guys. Nah, sekarang kita lanjut lagi cara live di live biasa, teman-teman. Ini kalau live biasa ya ini simpel banget sih. Ini gua mode privasi aja karena pasti bakal banyak banget yang masuk ke chat gua sini gitu kan. Jadi kita harus live. Oh ya, jadi sebelum itu kalian bisa make efek, teman-teman. Nah, di sini ada kulit, ada wajah, teman-teman.
Nah, kalau gue ikutin efek dari sana aja, karena ya gini nih aslinya ya kayak gini muka gue, cuma ya, ya sudah lah ya guys, pakai aja efek, lumayan kan. Orang liatnya nggak terlalu berik-berik, karena efek itu untuk mempermudah orang melihat kita gitu kan. Oke, ini ada efek wajah kalian teman-teman. Jadi kalian bisa pakai efek stiker, contohnya nih stiker yang gue pengen pakai. Nah, wajah cowok. Ini di sini ada banyak kok. Nggak terbanyak sih, terbilang ya standar lah. Ini efek yang gue pakai teman-teman. Jadi kalau kalian malu live gitu kan, ya kalian bisa pakai efek. Kalian mau ngedik-ngedikin ya kan kagak ketahuan tuh. Aduh, di sini ketahuan ya. Nah, gitu guys. Jadi terus di sini ada namanya suara live. Jadi suara live itu kita mulai aja. Go live. Nah, jadi suara live itu dia kayak ngobrol aja kayak kalian sejenis teleponan, teman-teman. Cuma dengar suara aja ya. Nah, seperti itu guys. Jadi orang juga bisa naik sih. Di sini disediain 8 kotak. Jadi orang bakal bisa naik. Oke, cara membuka kotak ini kayak gimana biar orang bisa naik ke dengan mudah. Kalian bisa klik di sini. Di sini kagak ada guys di live ini. Pokoknya di bagian sini ya, di bagian sini kalian buka. Terus adalah intinya ada bacaannya lah, kayaknya nggak usah dijelasin. Jadi dia bakal naik, bakal ngobrol sama kalian. Yang di bawah ini bakal typing kayak gini nih, ini typing nih. Nah, hi guys. Nah, kita bakal ngomong di sini. Gitu. Halo, ya, ya, ya. Tapi tanpa ekspresi, tanpa ketahuan wajah kita. Oke, itu aja sih. Ini udah. Game live. Ini yang sering gue lakuin. Jadi kalian bisa mulai game live. Jadi kalian tinggal pilih aja mau live game apa. Di sini banyak banget. Kalian bisa live tuh. Mau Ludo King, Ludo Star, apalah. It's okay. Kalian bisa live itu, guys. Ini live pakai PC, guys. Jadi kalau PC kalian bisa gunain barcode-nya aja, teman-teman. Barcode jebret, dah. Otomatis dia live. Nanti next gue bakal buat tutorialnya ya. Gue rasa sampai sini udah paham lah ya cara live. Cara live udah. Gunanya cuma live. Terus bisa kalian dapat duit dari sini. Beans, kayaknya video satunya udah ada ya. Jadi kayaknya gak usah gue detailin. Kalian bisa nonton di video next sebelumnya. Nah, itu gue jelasin gimana dapat duitnya. Oke. Nah, ini duitnya guys. Jadi di sini gue perjelas aja tentang penukaran beans guys, dari kegunaannya kan. Jadi kalau kalian pengen nukerin beans itu kalian udah verifikasi nomor HP teman-teman. Nomor HP, akun bank, oke. Terus itu kalian withdraw udah. Nah, dari sini kita baca, jadi peraturan penukaran itu, jadi tunai penukaran dari 6.700 bin yang berlaku tidak lebih dari 1.050.000 bins guys, yang berlaku untuk penarikan tunggal. Nah, itu minimal kalian maksimal gitu untuk penarikan itu. Ini nih 1 juta tadi, dan minimal buat ditarik itu 6.700. Nahnya gue udah sampai nih, udah lebih dari 6.700, jadi udah memenuhi target guys. Jadi aman-aman Anda dapat menukarkan tunai seminggu sekali. Oke, jadi emang dijadwalin berarti ya seminggu sekali guys. Penarikan tunggal dari 1.000 dolar memerlukan persetujuan yang biasanya membutuhkan waktu 25-30 hari. Itu lama banget guys. Dalam keadaan tertentu, kami akan memberikan tahu perubahan atau pembaruan atau penukaran bis terlebih dahulu melalui IM. Harap perhatikan notifikasi M. Jadi, ini udah membukti banget membayar. Dan kalian juga bisa nyawer, teman-teman. Kita contohnya nonton nih video. Tapi nggak seru, guys, kalau dia main game. Nah, ini multi nih. Ini multi kayak begini, guys. Rame-ramean. Kita cari yang live streaming biasanya. Nah, ini dia sedang live streaming biasa, teman-teman.
Oke, suaranya kita patiin, teman-teman. Kita patiin. Oke, suara dia udah nggak kedengeran ya. Oke, jadi kalian bisa sawer dia. Nah, dengan ini nih. Sawer-sawer, kegunaan Bigo Live itu kayak gitu. Kita juga bisa nyapa dia, teman-teman. Jadi kegunaannya ini nih. Kita bisa kenalan dengan orang-orang baru. Hai, gitu. Hai, Kak. Kita dengerin suara dia. Hai kakak, hai juga kak Fadli, selamat bergabung ya kak. Waduh, itu kan, itu salah aku satu menambah teman sih. Guys. Kita tanya nih dia sekarang, lagi ngapain gitu ya. Lagi apa kak, gitu kan. itu kelebihan dari Bigo Live gitu. Kalian bisa denger guys. Ini lagi live kak Fadli. Lagi live. Iya sih, bener sih. Gue kenapa nanya kayak begitu. Ya salah sih, nggak nyanyi gitu kan. Nggak nyanyi. Maksudnya. Ini kalau kayak gini terus aku roboh ini beneran. Dia mau roboh. Oh iya lagi nyanyi tapi apa wifi-nya itu lagi error, nggak tahu kenapa ini. Oh, dia lagi wifi-nya lagi error. Ini kelebihan dari aplikasi Bigo Live guys. Enak kan? Kegunaannya kayak gitu guys. Nambah teman, nambah obrolan. Kalian bisa kenal-kenalan lah intinya, follow-followan. Kalian bisa semangatin dia dengan disawer guys. Kalau gua nggak top up, jadi ya disawer. Nanti kepencet istighfar, gua kalau kepencet gua nangis gua guys kalau kepencet. Karena ngumpulin beans yang ini nih, beans ini nih. Beans yang ini, yang di atas dia itu, tuh gila susah banget. Aduh kayak kami dah. Gitu aja guys. Jadi gak sama lama guys. Karena bakal ribet nih. Panjang banget nih. Gue bakal ngeditnya banyak. Jadi kalian bisa kayak gitu aja guys. Baiknya ya simpel-simpel aja. Dan makasih nih yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang bingung kalian bisa DM gue. Instagram ada di bawah. Deskripsi. Kalian bisa ke situ aja. Dah. Dan kalian bisa ke Instagram gua. Tolong. Nah, ini Bigo gua, guys. Jadi sekian dan terima kasih atas video ini. Jika ada salah-salah, mohon maaf. Oke, guys. Jadi sampai sekian dah. Bye.